Bupati Sunaryanta ikuti lari di Beachrun 2024. Gelaran Beachrun yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Gunung Kidul di Pantai Krakal, Sabtu 4 Mei 2024, diharapkan dapat meningkatkan long stay atau lama tinggal wisatawan saat berkunjung di Bumi Handayani. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Gunung Kidul, Oneng Winduardana kepada media usai acara. Menurutnya, Beach and Run sengaja digelar saat akhir pekan dan mengambil waktu start sore hari. Setelah berlari pada sore hari, peserta atau wisatawan disuguhkan konser pada malam harinya. Ini salah satu upaya dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan. Pihaknya menerangkan, Beach and Run dibagi dalam dua kategori yaitu jarak 7 km dan 3 km. Jumlah pendaftar yang mengikuti kegiatan ini tercatat hampir 2.000 orang. Windu menegaskan, event ini sudah dipersiapkan sejak 4 bulan yang lalu dan berakhir dengan lancar. Windu juga mengatakan, kegiatan Beach and Run diikuti peserta dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Jumlah peserta terbanyak dari Gunung Kidul, namun juga banyak wisatawan yang berasal dari Magelang dan Wonosobo. Kegiatan ini didanai dari dana keistimewaan, urusan tata ruang, memang disarankan SRS Gunung Sewu baik di Pansela maupun Gunung Sewu, tapi kegiatan digelar di Panselanya. Dengan memilih Pansela, ia mengharapkan para peserta dapat melihat potensi sport tourism. Banyak spot yang bisa dinikmati peserta selain jalur Jalan Lintas Selatan Seran atau JJLS, juga kawasan Pasir Putih Pantai Gunung Kidul. Peserta tidak semuanya dari komunitas lari, tidak sepenuhnya mencari juara, tapi mereka mencari spot baru untuk berolahraga. Bupati Gunung Kidul Sunaryanta mengatakan, meski baru pertama digelar, Beach and Run mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat. Orang nomor satu di pemerintahan ini berharap kegiatan tersebut menjadi agenda rutin. Sunaryanta mengajak seluruh kepala OPD ke sini untuk olahraga. Harapan Pemda dengan seperti pelengkap kita juga bisa ikut berolahraga, kasih ajang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan event berikutnya dapat diselenggarakan lagi. Untuk ini dengan menggunakan dana keistimewaan. Nanti juga di tempat ini Paris yang beliau sebagai ketua atau pimpinannya dari DIY. Ya, terima kasih Paris atas masukannya kegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten Gunung Kidul. Mudah-mudahan ke depan bisa diselenggarakan lagi sehingga dapat menyemangati generasi anak-anak kita di dalam hal olahraga, termasuk pemerintah daerah dan semua. Nanti di tempat ini ada Pak Kadim, dengan Manu juga di sini dan semua Forkom Bimda Gunung kita hadir di sini. Mari bareng-bareng. Juga diikuti oleh Ketua Tim Penggerak PKK Diah Sunaryanta, yang mengambil jarak 3 km, sementara Bupati Gunung Kidul Sunaryanta mengambil jarak 7 km. Demikian, Daksinarga TV, mengabarkan.